Allah mantapkanlah hambatan hati mereka ini, pasangan yang baru menikah ini, sebagaimana tambahkan hati yang sungguh luar biasa yang disebutkan tadi, ada Adam dengan Hawa, Khadijah dengan Muhammad SAW, luar biasa menjadi sejarah yang sungguh luar biasa. Ya itu bagian yang pertama. Kemudian berdasarkan hasil penelitian tadi, misalnya ada Khadijah, kalau masalah seksual, apakah boleh apa? Itu juga memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki makhluk biologis, ya, cepat fokus, sedangkan perempuan sebaliknya, makhluk psikologis. Artinya perempuan mengalami masa menopause, sedangkan laki-laki tidak. Jadi pernah saya menyaksikan dua pasangan menikah ketika usianya sudah 70 tahun. Sudah 70 tahun. Setelah saya tanya-tanya ke laki apa yang latar belakang, ternyata dia sudah punya cucu. Neneknya selalu memperhatikan dan tidur bersama cucunya. Sedangkan kakek, ya sendiri, malam sendiri. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Makanya ketika laki-laki meskipun menikah di usia senja, masih bisa menghasilkan. Ya keturunan. Karena memang dari segi reproduksi. Kemudian mengenai kekerasan dan lain sebagainya, ya di antaranya menjadi faktor itu adalah kasar. Sehingga dalam poin F dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 menjadi penyebab perceraian adalah terus-menerus berselisih. Ya itu tadi berarti kasar. Makanya harus kita pahami, ada orang yang bagi kasar, kita aja termasuk kasar. Makassar, Batak itu kasar. Berbeda dengan ketika kita memiliki misalnya pasangan dari pulau yang lain, ini juga kita sesuaikan dan kita beradaptasi. Kemudian pikir dan tulis, seharusnya kita harus lebih dermawan kepada pasangan kita. Jangan kita misalnya dengan kawan begitu royal, tetapi dengan istri dengan anak begitu pelit begitu pikir. Anak kita mau belajar les, mau belajar ini bersara, kita tidak ada duit. Tapi untuk rokok, mohon maaf, bisa kita rukus hari. Kemudian ketika ada kawan, kita duduk ini, kita bayar ini semua. Begitu istri telepon, maaf, tolong ada. Ini ya. Yang terbaik kita berikan. Kalau istri kita minta satu, mesti baru bawa tiga pada sanggup. Jangan sebaliknya. Yang kecil aja deh, ya, ini gak habis pada istri kita ingin memang yang lebih baik, kan? Oke. Jadi kita batas-batasnya. Ya begitulah dalam sebuah keluarga. Dan kalau boleh, kita beritahu di dalam ATM ini, boleh ada abang pergi ke daerah lain mungkin tempat ini sisa duitnya sekian. Kalau ada perlu, ya gunakan sebatas kebutuhan. Ya begitu sebenarnya. Nah kemudian ya kasus tadi ya orang muda dan lain sebagainya, ya tujuan dari pernikahan itu adalah menyaksikan ya ada akad dan lain sebagainya, itu tidak pada batasan usia. Kemudian terkait tadi mantan suami itu harus menikahi istri ketika masa idah. Masa idah itu ada 3 bulan ya. Nah, itu harus menikahi wajib. Ya. Kemudian ya tanggung jawab sebagai seorang ayah tidak pernah gugur meskipun bercerai terhadap anaknya. Kalau dia mau membantu silahkan. Maksudnya selama anaknya kecil-kecil di bawah ini masih itu harus diberikan nafkahnya. Tapi kalau sudah besar anaknya itu sudah punya penghasilan, itu hanya kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Mungkin berikan besar dulu ketika masa kecil enggak pernah saya kasih diri itu lagi ada apa meskipun dia sudah punya penghasilan, ya ada perasaan ya kasih sayang itu tidak ada masalah. Nah, tetapi ketika mantan istri tadi diberikan itu bukan lagi kewajiban ya, karena setelah masa idah itu bukan lagi kewajiban, mungkin dia sekedar bentuk kasih apa rasa bersalah di masa lalunya gitu. Saya operasikan dengan dia 15 tahun tapi saya dulu kebetulan ada apa-apa ini adalah bagian dari mudah-mudahan dengan sikap saya ini adalah sebagai pengundur dosa. Demikian lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.